Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini saya sedang berada di proyek Simpang Susun Cileunyi. Melihat progres pembangunan proyek ini, khususnya ruas tol Cisumdawu yang berada di area Simpang Susun Cileunyi. Untuk mengejar target yang konon kabarnya harus selesai di akhir tahun ini, pengerjaan tol Cisumdawu di area ini betul-betul dikebut. Mulai dari sisi sebelah barat di depan GTO Lama Purbaleunyi sampai ke sebelah timur di atas sepan nomor 4. Banyak sekali orang yang sedang beraktivitas melakukan pekerjaan tol Cisumdawu ini. Di span nomor 4 dari sebelah timur, terlihat sirip-sirip diafragma sudah dikerjakan yang berfungsi untuk kestabilan dan kekuatan girder. Sahabat, di atas simpang susun Cileunyi ini ternyata pemandangannya sangat cantik. Sejauh memandang, sekelilingnya terlihat pegunungan yang sangat cantik. Inilah nilai tambah ketika kita melewati simpang susun Cileunyi ini. Sahabat, itulah kegiatan saya Minggu 21 November 2021. Melihat progres pembangunan Simpang Susun Cileunyi yang sedang dikebut untuk mencapai target. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.